Musim mudik telah tiba, dan masyarakat Indonesia berbondong-bondong mencari tiket transportasi. Salah satu moda transportasi antar pulau yang paling sering digunakan masyarakat Indonesia adalah pesawat udara. Jika kita mencari tiket pesawat, satu maskapai akan selalu muncul sebagai primadona, adalah Lion Air. Lion Air selalu menawarkan tiket yang paling murah dari seluruh maskapai yang ada di Indonesia. Bagaimana Lion Air dapat menawarkan tiket termurah, dan bagaimana mereka dapat mendominasi pasar penerbangan Indonesia? Untuk mencari tahu jawabannya, jangan lupa subscribe agar waktu kalian menunggu di ruang tunggu bandara dapat diisi dengan menonton video-video channel ini. Saat ini, Lion Air mendominasi pangsa pasar penerbangan di Indonesia dengan dominasi sebesar 42%. Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional memegang posisi kedua dengan dominasi 24%. Lion Air pertama didirikan pada tahun 1999 oleh Rusdi Kirana. Pada saat itu, Lion Air merupakan maskapai berbiaya rendah pertama di Indonesia. Pesawat pertama Lion Air adalah sebuah Boeing 737-200 sewaan. Tetapi, dengan cepat di-upgrade ke Boeing 737-300 dan Boeing 737-400. Bisnis model berbiaya rendah ini terbukti berhasil, dan pada awal tahun 2000-an, mulai menjadi pesaing serius bagi Garuda Indonesia dalam penerbangan domestik. Lompatan besar yang dilakukan Lion Air terjadi pada tahun 2005, dengan memesan 63 unit pesawat dari Boeing senilai hampir 4 juta dolar, dan menjadi maskapai pertama yang mendapat pesawat Boeing 737-900ER pada tahun 2007. Tidak berhenti di situ, Lion Air kembali mencetak rekor dengan memesan hampir 250 pesawat dari Boeing pada tahun 2011, dengan estimasi harga hampir 22 juta dolar. Pada tahun 2013, Lion Air mendirikan Batik Air, yang merupakan maskapai full service dengan tujuan mengambil sebagian pasar penerbangan full service domestik yang didominasi oleh Garuda Indonesia. Batik Air merupakan jawaban Lion Air atas peluncuran CityLink oleh Garuda Indonesia pada tahun 2011, yang juga merupakan maskapai berbiaya rendah. Memasuki tahun 2015, Lion Air telah mendominasi pasar penerbangan Indonesia dengan armada pesawat sebanyak 142 unit, terbanyak di Indonesia. Jumlah pesawat inilah yang merupakan alasan mengapa Lion Air dapat memberikan harga paling murah. Hal ini adalah contoh economies of scale, di mana semakin banyak Anda memiliki produk, semakin murah biaya operasinya, sehingga semakin murah harga tiketnya. Lion Air dapat menjual tiket murah karena memiliki banyak pesawat, sehingga harga murah tiket tersebut tertutupi oleh banyaknya tiket yang dijual. Akan tetapi, walaupun dari sisi ekonomi bisnis model ini sangat menguntungkan, namun penumpang jangan berharap mendapat pelayanan maksimal. Sebagai maskapai berbiaya rendah, fokus utama Lion Air adalah terbang sebanyak-banyaknya. Jadi, harga murah tiket Lion Air yang Anda beli akan sebanding dengan pelayanan yang Anda terima. Selanjutnya, tergantung pada kebutuhan penumpang, apakah yang penting sampai ke tempat tujuan dengan harga termurah, atau ingin menikmati waktu mengudara dengan harga yang lebih mahal. Banyak penumpang yang kecewa dengan pelayanan Lion Air, tetapi, seperti kata pendiri Lion Air, Rusdi Kirana, Anda bisa benci dengan maskapai saya, tetapi Anda juga tidak bisa hidup tanpa maskapai saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya.